Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara yang di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dikasihkan dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin. Oke, yang terakhir saya itu akan menghabis spek-spek senapan angin bocap, yaitu ada senapan angin 3 bocap. Efek dengan kalian kalau penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian wajib tonton videonya habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga. Oke, kita akan menghabis stok 3 senapan angin, 3 jenis senapan angin F-Akron. Yang pertama ada senapan angin F-Akron Bumbar, yang kedua ada senapan angin F-Akron Wijumaja, yang ketiga ada senapan angin F-Ak Mahamer. Disini ada beberapa jenis senapan angin bocap F-Ak. Kita akan mereview untuk spesifik dari ketiga senapan angin yang ada di sini. Kita bahas untuk senapan angin yang pertama dulu, senapan angin F-Akron Bumbar, dan kita akan membahas sampai ke senapan angin F-Akron Mahamer. Meru, kita bahas ke senapan angin yang pertama dulu, senapan angin F-Akron Bumbar. Kita bahas dari bagian depannya sini sampai ke bagian ujungnya belakang. Di bagian depan sini sudah ada bagian larasnya juga. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan serobongnya juga. Di sini ada bagian double serobongnya juga. Untuk serobongnya itu diameternya 22, untuk panjangnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian ujungnya laras, di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga. Dan siap senapan angin pastinya ada bagian penutup larasnya semua. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi bisa juga kalian jadinya menggunakan peredam juga. Kalau misalnya kalian suka berbisnis atau berbisnis, itu kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian belakangnya laras sebagai sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya sini menggunakan tabung Venom 500cc. Kalau menggunakan tabung Venom ataupun tabung GSM, tapi disini menggunakan tabung Venom 500cc. Dan di antara tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga, yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya karena aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya di antara tabungnya di bagian ujungnya laras tabung di bagian sini, untuk bagian letak satu cincin larasnya. Di bagian belakangnya tabung di bagian sini sudah ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin di sini sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian lebih banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat pasang angin, pasnya ada di bagian manometernya. Untuk bagian manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, itu di bagian sebelah sini untuk bagian letak manometernya. Untuk kapas anginnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau semisal angin sudah mencapai 1000, teman kalian sih jangan sampai dianulkan supaya tabungnya tidak mudah bolos, namanya pasnya tidak mudah rusak juga. Makanya cara aja jangan sampai dilebihkan, apalagi dianulkan untuk bagian pengisian anginnya gitu. Kita lanjut bahas ke bagian tengah-tengahnya. Kita bahas ke bagian tengah di sini. Untuk bagian tengahnya sini tuh ada bagian chamber juga. Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber glass seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi sini menggunakan chamber seri 6 semi CNC, bukan yang full CNC. Dan di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian lem mounting atau penaruh teleskopnya juga. Nah, kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian atasnya, berada di bagian sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber. Dan untuk bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisi ampul juga. Untuk bagian pengisi ampul itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk di bagian sampingnya, di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya di sini menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan modern, bukan lagi menggunakan tarikan dari, tapi sudah menggunakan bagian tarikan yang modern sehingga lebih mudah banget, pastinya enak banget saat kalian gunakan untuk berburu. Sudah menggunakan bagian tarikan modern atau tarikan yang silver, bukan lagi menggunakan tarikan grendel gitu.
juga di bagian belakangnya, yang berbagasi juga ada bagian setelan pohonnya juga, bagian setelan ini bisa kalian putar ke kiri untuk semuanya dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk drum set misalnya kayak baby, biawak dan lain sebagainya. Juga yang burung-burung besar yang berkaki 4, kalau small game itu baru yang berarti misalnya kayak tupai, burung dan lain sebagainya. Juga jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan pohonnya. Yang big game maksudnya small game itu untuk yang itu untuk bagian setelan pohonnya. Bagian triggernya, untuk bagian trigger disini menggunakan trigger yang modern atau menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan di bagian sini sudah ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya juga, yang fungsi sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian sudah digunakan senapan angin ini, amankan saja dengan menutup pengaman atau bagian safety triggernya saja, supaya senapannya pasti akan aman banget dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan anginnya. Makanya diamankan saja dengan menutup pengaman picu atau bagian safety triggernya saja gitu. Kita bahas ke bagian belakangnya atau kita bahas ke bagian popernya. Untuk bagian popper ini menggunakan popper klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga dawet dan pasnya tidak mudah patah juga. Untuk bagian poppernya, bagian sini juga ada variasi bagian pegangan pelanggan juga di bagian sebelahnya sini. Kalau di atasnya popor, di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang bisa dinaturkan untuk sesuai dengan selera kalian. Yang mudah untuk diatur dengan sesuai selera kalian, untuk bagian setelan pipinya bisa dimajukan dan juga bisa diataskan juga. Dan juga di bagian belakangnya popor, di bagian sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kayu mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Tadi sebesar senapan angin F Akron Bumbara sudah, sekarang kita bahas ke harga senapan angin F Akron Bumbara ini. Untuk harganya murah banget, di harga 3 juta saja sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas, tali sandang, gantungan peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS nya juga. Kalau harga full setnya, untuk harga full set di harga 3.700.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya, itu ada pompa, mimis, dan juga ada teleskopnya juga. Nah, kalau kalian menarik senapan angin F Akron Bumbara ini, hubungi saja nomor yang ada di bagian bawah saja. Kalau tidak ada di bawah ini, hubungi nomor admin saja. Lalu ke senapan angin yang kedua, senapan angin F Akron Yumaja. Tapi spesifiknya dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya. Untuk bagian depannya sudah ada bagian laras juga. Untuk bagian laras ini menggunakan laras Yumaja yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Di situ ada bagian double serombong yang berwarna biru di bagian dalam, namanya juga bagian serombong, yang berwarna hitam di bagian luar di bagian sini, namanya juga bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian laras bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga, untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian tabungnya, juga sama menggunakan tabung Venom 500 cc. Untuk di area tabung di bagian sini juga ada bagian namanya Yumaja di bagian areanya tabung di bagian sebelah sini, agar kalian bisa mengenal senapan angin ini namanya senapan angin F Akron Yumaja. Makanya di situ ada bagian namanya Yumaja di bagian tabungnya dan juga di bagian larasnya juga. Kalau di antara tabung di bagian sini ini sudah ada bagian satu cincin larasnya juga, yang fungsi sebagai memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan membantu kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya di antara laras tabungnya di bagian sebelah sini, untuk bagian letak satu cincin larasnya akan aman banget dan pasti tidak akan goyang saat kalian gunakan untuk berburu kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Lalu di bagian sini, di bagian belakangnya tabung, di bagian sini sudah ada bagian manometernya juga, untuk kapas anginnya sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Misalnya kalau anginnya sudah mencapai 1000, itu berkalisi jangan sampai di nolkan supaya senapan anginnya itu pasti tetap awet, tapi tidak mudah bocor juga. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi di nolkan untuk bagian pengisian tabungnya supaya awet banget, untuk senapannya pastinya tidak akan mudah rusak juga gitu. Dan untuk bagian pengisian anginnya, di bagian kebalikan dari pengisian angin, yaitu ada di bagian kebalikan dari manometernya, ada di bagian sebelah sini untuk bagian pengisian anginnya. Untuk pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tuh bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian chambernya juga sama menggunakan chamber drill seri 6 semi CNC, bukan menggunakan
menggunakan chamber dari 7, tapi sini menggunakan chamber grill dari 6, yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Dan untuk bagian chamber di bagian sini juga ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya juga. Ini kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian chamber, ada di bagian sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber. Dan untuk di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian pelurunya juga. Untuk bagian pengisian peluru itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian tarikannya juga di sini menggunakan tarikan sliver atau menggunakan tarikan yang modern, sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu sudah menggunakan bagian tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever. Dan untuk di bagian belakangnya chamber di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk besar, small game itu untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya. Yang big game dan small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Untuk bagian triggernya, untuk bagian trigger juga sama menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger kas. Dan senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger max dan juga ada trigger kas. Tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger max semua. Dan untuk bagian trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya juga. Yang khusus sebagai pengaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan pengaman picu atau bagian safety triggernya saja, supaya senapan angin ini pastinya akan aman banget dan pastinya tidak dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan anginnya. Untuk bagian popernya, untuk bagian popernya juga sama menggunakan popper klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah. Dan untuk di bagian sini juga ada bagian variasi di bagian area pegang tangan dan juga ada variasinya di bagian sebelahnya sini juga. Dan untuk popernya ini sudah di finishing berwarna hitam seperti ini. Kalau senapan angin yang pertama di finishing berwarna coklat, kalau senapan angin yang kedua sudah di finishing berwarna hitam seperti ini untuk bagian popernya. Dan untuk di bagian atasnya popper di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang pastinya bisa dinaikkan untuk sesuai dengan selera kalian. Dan juga di bagian belakangnya popper juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Untuk harga senapan anginnya, untuk harga senapan angin F-Acron Yumaji ini harganya pastinya harganya murah banget di untuk harganya, untuk harga senapan angin F-Acron Yumaji ini harganya pastinya murah banget di harga 3 juta saja. Dan sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine perdam dan juga ada STKS-nya juga. Untuk kalau harga full setnya di harga 3.700.000 saja, sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus dan juga ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga. Untuk harga dari kedua senapan angin sama di harga 3 juta saja dan sudah ada 3 bonusnya dan juga ada harga full setnya juga ada 7 bonus kelengkapannya juga. Untuk senapan angin yang terakhir, senapan angin F-Acron Mahameru, kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya. Untuk di bagian depan sudah ada bagian laras juga. Untuk bagian saya ini menggunakan laras baja simples yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Serombongnya di situ ada bagian double serombong yang berwarna silver di bagian dalam, namanya juga bagian serombongnya, yang berwarna hitam di bagian luar di bagian sini namanya juga bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Untuk bagian tabungnya, untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500. Untuk ketiga senapan angin ini menggunakan tabung Venom semua, bukan menggunakan tabung Hesam, tapi sini menggunakan tabung Venom semua. Dan untuk bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga yang sebagai memperkuat atau memperikat antara sabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Dan juga di bagian ujung laras, bagian sini juga ada bagian penutup laras juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan perdam juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian pengisian anginnya, untuk bagian pengisian anginnya juga sama menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pemanasan juga sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian pilihan tuh bisa banget gantinya dengan kompa kompresor juga. Untuk bagian pengisian anginnya ini lebih banget diganti menggunakan kompa kompresor kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin, pastinya ada di bagian manometer. Untuk bagian manometer ada di bagian bawah senapan angin, itu di bagian sebelahnya sini untuk bagian letak manometernya. Untuk kapas anginnya sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI, jangan sampai dilebihkan dan juga jangan sampai dinolakan juga, lebih besar aja gitu. Coba senapan anginnya pasti tidak mudah
cepat senapannya pasti tidak mudah untuk setabungnya, tidak mudah bocor juga, makanya kebesar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi di nolong untuk bagian pengisian tabungnya. Untuk bagian chamber juga sama, menggunakan chamber glass seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7 tapi sini menggunakan chamber glass seri 6 yaitu masih semi CNC. Dan di bagian atasnya di bagian sini juga ada bagian yang mounting atau penaruh teleskopnya juga di bagian atasnya di bagian sebelahnya sini. Untuk pengisian punya itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya juga, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shoot. Nah untuk bagian pengisian punya juga, untuk tarikannya juga sini menggunakan tarikan sliver atau menggunakan tarikan yang modern juga. Untuk di bagian belakangnya yang di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga, untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game untuk website small game itu untuk yang berwarna kecil, jangan sampai kembali kalau menggunakan bagian setelan powernya. Yang bikin masa small cap itu untuk yang cuma bagian setelan powernya. Untuk triggernya juga sama, disini menggunakan trigger mask semua, bukan menggunakan trigger cast. Dan untuk bagian popernya, untuk bagian popernya juga sama, menggunakan popper cast semua, bukan menggunakan popper CTR atau menggunakan popper baju bundur, tapi disini tuh menggunakan popper cast yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah juga. Dan untuk bagian popper di bagian sini juga ada bagian setelan pipi, ya bisa dinilai turunkan untuk sesuai dengan selera kalian. Dan juga di bagian belakangnya popper di bagian sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kayu tuntas sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Untuk popornya itu berwarna putih seperti ini, kalau senapan angin yang kedua berwarna hitam, untuk senapan angin yang pertama berwarna coklat. Untuk bagian popornya itu berbeda-beda, ada 3 varian ya. Dan untuk harganya, harga senapan angin FX Hameru harganya juga murah banget, harga 3.600.000, sudah ada 7 bonus kelengkapan juga, ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas magazine peredam, dan juga ada STKS. Nah juga untuk harga full setnya di harga 4.300.000, sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya, itu ada pompa mis dan juga ada teleskopnya juga, yang harganya murah banget. Kalian sudah mendapatkan senapan angin yang pastinya itu kualitasnya itu mantap banget dan pastinya akan aman banget saat kalian guna akan untuk berburu, dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga. Ini kalau kalian minat di senapan angin wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi atau di bawah itu, atau tidak ada juga ini hubungi nomor admin saja gitu. Dan untuk garis senapan angin juga kalian kalau membeli senapan angin di sini juga ada bagian garisnya. Untuk garis itu ada dua, ada garis akurasi dan juga ada garis tabungnya juga. Untuk garis akurasi di 2 minggu, untuk garis tabungnya itu di 2 bulan saja. Untuk bahan pekingannya juga sini menggunakan bahan pekingan dari kayu sehingga lebih aman dan pastinya tidak akan mendesak saat diantar ke rumah kalian kalau sudah menggunakan bahan packingan dari kayu. Dan sebelum dikirim senapannya pastinya ada bagian tas akusnya terlebih dahulu sebelum senapannya dikirim ke rumah kalian. Ya kalian bisa lihat tuh bagian senapannya pastinya kualitas itu mantap banget saat kalian gunakan untuk berburu, makanya di situ ada bagian tas akusnya sebelum senapannya dikirim ke rumah kalian. Dan untuk garis senapannya juga ada dua cara pembayaran, yaitu cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat juga. Cara COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100% untuk Anda jadi keseriusan Anda. Untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja guys. Sedikit rekomendasi dari saya dan juga habis stok untuk hari ini, untuk kalian kalau minat dengan senapan anginnya wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawah saya saja. Kalau kalian suka dari videonya jangan lupa di like. Untuk kalian bisa tulis di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dea pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.